Ya, Bilal. Bilal, sorry. Jerman satu dulu, nanti kasih tunjuk dia. Okey. Okay. Ada buat live ke? Ada. Ada ya. Bismillah. Sebentar, saya tengah tunggu signal. Dah live belum ni? Tadi ada Tuan Bilal tadi. Boleh. Alhamdulillah. A'udzubillahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Habibi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli. Walau karihal musyrikun amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati orang-orang kuat di belakang Masjid Bandar Rincing ini, daripada nazirnya, timbalan nazirnya, setiausahanya, timbalan setiausahanya, imam-imamnya, bendaharinya, siaknya, bilalnya, dan seterusnya, karyahnya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya yang tak putus-putus untuk kita. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam 20 Muharram 1444 Hijriah. Allah kurniakan sedikit lagi masa, dipinjamkan masa, nyawa untuk kita menikmati nikmat iman dan nikmat Islam. Plus Allah tambah lagi kurniaannya dapat berada di dalam taman syurganya. Dan mudah-mudahan dengan kita meletakkan doa dan harapan kita berada di taman syurga itu memudahkan urusan kita untuk cop tempat sebagai ahli syurga, insyaAllah. Dan pada malam ini mudah-mudahan di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan kita
para malaikat kan, yang mendoakan mereka yang berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pengakhiran ini Allah ampunkan dosa-dosa kita, terutamanya saya yang kerdil ini. Terima kasih kerana berkongsi ruang buat pahala kan, bersama. Jadi pada malam ini masa yang sedikit yang diizinkan untuk saya kongsi berkaitan tentang syariat pengurusan harta. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mungkin ada yang kenal saya, mungkin ada yang tak kenal. Jadi bolehlah kalau tengok dekat poster ataupun hebahan yang diberikan, saya Ustaz Syahrin. Tak jauh tempat saya, Sungai Tekala saja, sebagai naib pengerusi Persatuan Belia Masjid Selangor dan juga diamanahkan sebagai mudir di Madrasah Mahat Tafiz Al-Quran Lil-Muttaqin Sungai Tekala semuanya. Berbalik kepada perkara pokok untuk kita bincangkan pada malam ini, izinkan saya terangkan sedikit flow ataupun atur cara kita. Jarang-jarang saya rangkumkan dulu kan, supaya semua boleh faham kan, sebab majlis ilmu wajarnya diberakhir dengan amal kan. Ilmu tanpa amal umpamanya kan, pokok tanpa buah kan. Jadi untuk pertama sekali saya akan kongsikan beberapa firman Allah Subhanahu Wa Taala, hadis dan juga kutipan-kutipan kitab-kitab mutabar. Dan mudah-mudahan di akhir kan, kami mengharapkan satu respon ataupun satu tindakan yang membuktikan kefahaman kita tentang apa yang disampaikan. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka adalah a'zamu darajatan indallah, adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Faizun. Kalau tanya kita semua, nak menang ke nak kalah? Tanya budak kecil dekat luar, semua nak menang. Tapi itulah pengakhiran kita. Nak menang atau kalah bergantung kepada sejauh mana tindakan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ayat Allah dah dibacakan tadi. Orang-orang yang beriman, dia berhijrah, ada tindakan, berubah, serta berjihad. Itu yang payah sikit. Bila perkataan jihad tu, nak jihad yang macam mana? Allah sebut dalam Al-Quran ini bukan cerita tentang bom diri, dia cerita tentang berjihad dengan harta. Harta dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana itu tajuk saya pada malam ini. Mudah-mudahan surah At-Taubah ayat 20 ini menjelaskan sedikit. Ada banyak ayat Allah dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang kedudukan harta dalam Islam. Tadi surah At-Taubah ayat 20 salah satu daripada ratusan ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang harta. Sebagai contoh, ini antaranya menjelaskan betapa harta adalah perkara yang pertama yang Allah sebut dulu sebelum diri. Carilah mana-mana ayat dalam Quran Allah akan tegaskan harta dulu baru diri. Harta, diri. Amwal wa anfus. Amwal wa anfus. Ini bukan saya ada-adakan, tuan-tuan. Cerita harta ni bukan cerita, apa ustaz ni nak cerita harta kat masjid? Tidak, tuan-tuan. Allah cerita dalam Quran. Apa signifikan dia untuk kita, tuan-tuan dan puan-puan? Bermaksud apabila ada sebut tentang harta, ia menjadi satu perintah dan ada juga larangan. Maka ia jadi syariat untuk kita faham tentang kedudukan harta di dunia ini.
Jangan ingat, oh aku ni dah pencet, tak adalah aku nak ingat harta. Tuan-tuan, sabar dulu. Kita ada masa sikit lagi, kita nak teroka sikit apa yang dimaksudkan. Kerana Allah sebut harta dulu baru diri, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan baginda sallallahu alaihi wasallam umatnya bersama benar-benar menyembah Allah secara syumul, bukan hanya lafaz di bibir, baca ayat Allah lafaz kat bibir, perilaku dan tindakan ke laut. Ini yang kita nak nampakkan. Apa yang kita faham tentang bila Allah sebut harta dulu baru diri, tuan-tuan? Okey. Saya mulakan dengan beberapa petikan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalla bala tukrimunal yatim. Surah Al-Fajr ayat 17. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ayat 18. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Allah seru kepada Rasulullah untuk sampaikan pada umatnya. Wa ta'kuluna turata aklan lamma, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Wa tuhibbunal mal hubban jamma, dan kamu, ayat yang ke-20, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Na'udzubillahi min zalik. Itu antara ciri-ciri awal kenapa Allah jelaskan nak berjihad dengan harta dulu. Jangan cerita nak berjihad dengan diri. Harta dulu. Kalau sanggup jihad dengan harta, baru betul. Kerana apa? Allah sentuh dalam surah tadi, surah Al-Fajr ayat 20 tadi, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Allah tegur bukan hanya Rasulullah saja, untuk seluruh umat manusia. Rasulullah mengambil sikap dulu untuk diri baginda, untuk dia fahamkan kita, tuan-tuan. Kenapa ayat ini perlu difahami, tuan-tuan, dalam konteks hari ini yang mana masyarakat semakin terhimpit dengan ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana harta, hari ini tiap-tiap hari kita akan dengar orang terjun dari bangunan, orang terjun daripada mall, orang terjun daripada jambatan, tuan-tuan. Dan akhirnya gagal melunaskan syariat sebenar disebabkan oleh salah faham bahawa rezeki itu berbentuk harta benda sahaja. Kalau tak ada harta, tak ada rezeki. Kalau tak ada harta, tak ada kekayaan. Dan akhirnya yang tertanam dalam bangsa dan juga umat Islam pada hari ini, harta itu adalah pemilikan. Ini hatinya aku punya, ini aku punya, tanah ni aku punya, kereta ni aku punya, bangunan ini aku yang punya, tuan-tuan. Walhal, harta adalah amanah. Ini disebut dalam kitab Faridatul Faraid fil Almi Aqaid oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fattani rahimahullah. Dan malah dikupas pula oleh Syekh Kiai Haji Abdullah Kafi dalam kitab Biratul Faraid, menyimpulkan bahawa harta ataupun faraid harta ni dia bukannya pemilikan total untuk umat Islam. Yang wajib kita fahami, ia adalah amanah. Sebagai contoh, baru saya nak sentuh bab pengurusan harta. Kenapa, tuan-tuan, hari ini Allah pinjamkan kita sedikit masa? Siapa di sini yang boleh jamin keluar daripada pintu itu, pintu masjid, aku hidup lagi? Siapa boleh jamin malam ni aku akan makan malam bersama isteri aku? Siapa boleh jamin pagi besok aku nak hantar anak aku sekolah? Tuan-tuan, pernah tak kita bertanya dalam diri, tuan-tuan,
dalam diri kita, kalau semalam aku meninggal dunia, tuan-tuan, cuba kita tanya diri kita, kalau semalam kita meninggalkan dunia, saya tinggalkan persoalan tu dulu. Saya bacakan satu firman Allah bagi malam ini terkait dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7. Saya bacakan mafhumnya. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bahagian yang telah ditetapkan. Itu yang dikatakan faraid. Kata asalnya fardu. Fardu, ketetapan, kewajipan. Sebagai contoh, kan? Ayat tadi itu sebagai contoh wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang hukum faraid, bahawa harta yang bakal kita tinggalkan ada bahagian-bahagiannya untuk mereka ataupun waris yang masih hidup. Sebab tu persoalan saya tadi, kita tanya tak diri kita, andai kata aku semalam meninggal dunia, apa yang kita tinggalkan, tuan-tuan? Harta yang dipanggil sebagai harta pusaka, tuan-tuan. Ini bab pengurusan harta, syariat pengurusan harta, kita kena faham. Harta yang selama bertahun-tahun kita cari, kita kumpulkan, kalau kita menanam niat nak bawa ke kubur, kita sama macam Fir'aun. Kita sama macam Qarun. Itu dipanggil harta Qarun. Buang niat tu dulu. Tukar mindset kita. Harta yang selama ini aku kumpulkan adalah amanah. Dan apabila dikatakan sebagai amanah, dia ada tata cara, dia ada aturannya. Dan Allah tinggalkan satu hukum yang dipanggil hukum faraid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya inginkan berkongsi satu lagi wahyu Allah dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat 104. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Mafhumnya, apabila dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati, bapa-bapa kami mengerjakannya, dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Ayat ini berkaitan sunnah musyrikin, kaum musyrikin pada waktu itu. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita tadabur lagi firman ayat Allah dan kita kaitkan dengan keadaan semasa pada hari ini, tuan-tuan, saya ingin bertanya dalam diri kita sendiri. Mari kita tanya dalam diri kita sendiri, sejauh mana kefahaman kita selama ini tentang harta, tuan-tuan? Diri dulu baru harta ataupun harta dulu baru diri? Allah sebut tadi harta dulu baru diri. Jadi selepas ini kita kena letakkan harta dulu yang perlu kita jihadkan, kita korbankan dulu, baru kita mampu untuk bawa diri kita menyembah Allah. Kalau tak sanggup, apa pula, diri aku dulu baru harta. Maka tuan-tuan dan puan-puan, satu ayat Allah kita dah langgar, dan beratus-ratus lagi ayat Allah kita langgar. Dan ayat tadi itu juga adalah satu seruan, tuan-tuan dan puan-puan. Andai kata itu ayat Allah yang disuruh pada kita, tuan-tuan, kita nak buat macam mana? Nak bersingkap macam orang-orang musyrikin tadi? Apalah ustaz ni cakap, nenek moyangku okey je, faraid kan ada? Faraid kan ada. Buat apa nak urus harta-harta sekarang ni, masih hidup? Tak apa, pandai-pandailah waris aku. Tuan-tuan dan puan-puan, ini antara perkara yang menjadi satu bebanan kepada umat Islam pada hari ini. Merujuk kepada sikap yang mementingkan diri sendiri. Oh, aku buat dah betul lah. Itulah ayat tadi tu, bila kita tadabur, kita cermin diri kita, tuan-tuan. Oh, kalau kita tak buat apa-apa tentang harta yang kita ada pada hari ini, cerminan dia tadi itu, Allah suruh kita uruskan harta dulu.
Surah 9 ayat 20 tadi yang saya bacakan seawal tu, kalau kita faham, Allah suruh kita urus harta dulu, tuan-tuan. Kalau tak faham, nanti kita boleh PM saya. Jangan salah faham pula, jangan buat caption ini saja, oh ustaz ni suruh ajar kita dulukan harta. Tidak, tuan-tuan, uruskan harta dulu. Harta tu yang akan menentukan kedudukan kita dekat bawah tu nanti. Dan apabila seruan ini sampai, tuan-tuan, dia ada tindakan dia. Jadi kalau kita tidak peduli juga apa yang berlaku, yang pertama tak peduli hartanya, bila kita tak peduli, dan apa ustaz ni cakap, saya cakap jangan, saya cakap ni jangan peduli sangat. Allah cakap apa tadi? Kalau kita tak peduli juga, akhirnya kan, kita tak akan peduli harta kita dari sumber mana. Janji harta, kerja halal, tapi sumber aku tak nak tahu. Kemudian kesan yang kedua, kita cari harta seperti pasti akan hidup 1000 tahun lagi. Tak peduli pun nak uruskannya. Yang ketiga, tak peduli jika meninggal nanti, pandai-pandailah waris aku nak urus. Aku dah tinggalkan harta. Faraid kan ada. Ha, tu. Selalunya soal, selalunya ayat itu amat-amat selalu digunakan. Ni nak bagi tahu, kesalahfahaman dan sikap tidak peduli terhadap pengurusan harta semasa hidup menyebabkan umat Islam sendiri tak faham akan hukum faraid. Kalau kita bukan Islam, senang tuan-tuan. Saya nak cerita senang. Kan? Tulis wasiat atas kertas kosong ni, selesai. Kan? Kalau ayah meninggal, kan, ni kandang kat belakang bagi dekat Along, kereta ni bagi dekat sekian-sekian, rumah sebelah dekat, harta dekat Switzerland nak bagi dekat siapa, ni kalau yang kayangan lah. Senang dia, tulis atas tisu, boleh. Itu kalau bukan Islam, tuan-tuan. Di Malaysia, khususnya kita kena faham, bila kita ni dikatakan Islam, kita tertakluk kepada hukum faraid. Dia kan overrule segala wasiat, tuan-tuan. Jadi, tolong ubah kesalahfahaman ini. Oh ustaz, saya dah buat wasiat dah. Boleh saya tengok wasiat apa yang tuan-tuan buat? Wasiat apa yang tuan-tuan dan puan-puan telah buat? Ikut syariat ataupun sebenarnya ikut tekak kita? Oh, ini sebab ada cerita P. Ramlee. Boleh buat macam tu. Sulaiman Akhlaqan boleh buat. Tuan-tuan dan puan-puan, beberapa waktu ini saya berceramah di beberapa masjid sebelum PKP khususnya. Beberapa masjid berlaku peristiwa perebutan tanah. Tanah tu rupa-rupanya tak diuruskan dengan secara patuh syariah, secara benar berdasarkan hukum. Akhirnya waris-waris berebut harta yang dikatakan berada dekat atas tanah masjid, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita tak ada dekat sini. Ini kat kampung-kampung selalunya. Saya pergi Penang, tak selesai-selesai masalah tanah wakaf, tuan-tuan. Ilmu yang pertama sekali, tuan-tuan, ni kesan dia ni. Ni kesan dia. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, ini diberitahu dalam salah satu kitab faraid tadi oleh Kiai Haji Abdullah Kafi. Berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu dan ia akan dilupakan, dan sesungguhnya ia adalah ilmu yang pertama akan dicabut dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ad-Darqutni. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dikatakan sebagai ilmu faraid? Ilmu faraid ini bukan sekadar ilmu matematik kira-kira, tuan-tuan. Dia adalah ilmu tanggungjawab. Prinsip dalam faraid yang dijelaskan tadi oleh dua kitab muktabar berkaitan tentang faraid, berkaitan tentang tanggungjawab. Dia bukan kira-kira. Kalau kira-kira, tuan-tuan, tuan-tuan ada handphone, tuan-tuan boleh download apps kiraan faraid. Boleh, senang sangat. Kalau setakat nak kira-kira. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita meninggal, tak ada siapa nak kirakan kita punya faraid. Faraid ni bukan Farid, bukan Farid Kamel, dia bukan orang. Faraid ni adalah hukum, tuan-tuan.
Hukum yang macam mana? Saya bagi satu analogi mudah. Tuan-tuan, kalau atas jalan raya ada tak lampu traffic light? Lampu traffic light dia ada merah, dia ada hijau, dia ada kuning. Betul? Pernah tengok tak lampu merah tapi kita tetap jalan? Motor tetap jalan. Ha, lagi-lagi kalau yang panda warna pink tu kan? Ha, yang hijau tu kan? Ha, tapi bukan setakat tu. Saya tengok Ferrari pun boleh langgar je lampu merah. Tak peduli siapa pun. Lampu merah, tanda berhenti, tapi masih dilanggar. Itulah hukum. Cuba letak abang besar kat tengah tu, dekat tepi tiang tu, ha, pakai baju putih, segak, ha, dia tahan. Walaupun lampu tu lampu hijau, dia tahan, berani kita langgar. Ini yang saya nak nampakkan. Faraid, hukum. Yang tak ada adalah amalan dan penguatkuasaan. Kesan dia, tuan-tuan, kenderaan ataupun harta hari ini, harta yang dikatakan pusaka, dia bertukar jadi puaka, tuan-tuan. Pernah dengar puaka? Kita tak nak. Harta pusaka jadi puaka. Sebab apa? Satu keluarga tu tak faham tentang faraid. Bahawa pelaksanaan dia bukan selepas mati, perancangannya semasa hidup. Jangan tunggu mati, oh faraid ada, macam farid tu akan ada. Hukum tu akan berjalan, tuan-tuan. Lampu merah tetap lampu merah, tapi kalau waris dia buat tak tahu yang dia langgar je. Tu kita dekat dalam menjawab, tuan-tuan. Saya ambil contoh di Malaysia lah, kita ambil konteks Malaysia. Saya selalu bawa kereta arwah ayah saya kalau pergi mana-mana ceramah. Kita wira. Kan? Tapi kalau tuan-tuan nak tahu, untuk sebuah kenderaan, apabila pemiliknya meninggal dunia, 3 tahun selepas itu kalau tak diuruskan, kereta tu kereta piang. Kenderaan tu kereta, ada dikatakan kenderaan lupus. Tak boleh digunakan di atas jalan raya. Menjadi satu kesalahan. Itu antara titik-titik kesedaran. Kan? Apabila saya sendiri yang mengalaminya. Arwah ayah tinggalkan sebuah kereta, tak diuruskan. Alangkah baiknya kalau saya pakai, tuan-tuan, saya bawa pergi ceramah-ceramah, saya pergi mengajar, tuan-tuan. Apa yang arwah ayah saya dapat, tuan-tuan? Jariah. Itu doa saya, mudah-mudahan. Saya letak dekat madrasah, ha, pakailah. Kan, nak hantar pelajar dan sebagainya. Mudah-mudahan, tuan-tuan. Ayah saya tak tinggalkan harta, ditinggalkan kereta. Tapi bermanfaat sampai hari ini. Tapi saya melihat sendiri depan mata, kereta mewah besar, tapi tak boleh nak renew rotek dah. Pening kepala nak buat. Dah lebih 3 tahun, 4 tahun, akhirnya lupus. Kan? Ataupun jual kedai potong dan sebagainya. Kan rugi? Mudah je. Saya ambilkan satu contoh mudah dan saya boleh terangkan sebab saya mengalami sendiri. 3 bulan sebelum habis, saya usahakan juga. Alhamdulillah selesai. Mudah je ni. RM30 je kos sebenarnya. RM30 campur RM60. Mudah je sebenarnya. Nak renew rotek dia dan puspakom dan sebagainya. Oh begitu rupanya. Masuk pejabat pesaka kecil. Tapi saya membayangkan kalau kita tak ada ilmu, waris kita tak tahu menahu buat, tak tahu, tak peduli. Buatlah harta macam mana pun, harta pusaka dia jadi bertukar jadi puaka, tuan-tuan. Pernah tengok periuk pusaka terbang? Ha, ini ada sahabat pula, kau nak Negeri Sembilan tu, rumah periuk-periuk Belanga tu dulu mahal-mahal. Ha, mahal-mahal. Satu-satu. Ini mak kau dulu, arwah mak kecakap kalau dia meninggal bagi kat cik. Ha, habis. Kosong satu rumah tu. Ni kesan apabila tidak tahu menguruskan ataupun tidak faham tentang faraid. Jadi akhirnya, tuan-tuan, apa yang saya boleh nampakkan pada konteks hari ini, apa yang berlaku kepada masyarakat kita, tuan-tuan tahu tak, harta beku di Malaysia
bernilai 70 bilion lebih kurang. RM 70 bilion, main bilion je sekarang ni. Kan? Ha, sekarang ni kalau kau tukar buka berita ni bilion-bilion je. Kan? Ha. Saya tak sentuh tentang apa yang berlaku, tapi saya sentuh tentang apa yang sedang ataupun yang akan berlaku ni kalau kita tak ubah diri kita. Kita meninggal je besok atau kejap lagi saya meninggal ni, harta yang dikatakan milik saya beku, tuan-tuan. Dia bukan lagi milik saya. Dia adalah milik waris saya. Hatta RM10 sekalipun, oh ini boleh buat top up. Sebab tu tadi dikatakan harta batil. Kan? Firman Allah yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Fajr tadi, kamu mencampur baurkan harta hak dan batil, tuan-tuan. Tiga perkara yang diwajibkan untuk disegerakan apabila kita meninggal dunia. Yang pertama sekali, semua faham, semua maklum, pengkebumian. Betul? Yang kedua, apa dia, tuan-tuan? Hutang. Hutang yang macam mana? Hutang kepada manusia dan hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada zakat, nazar dan sebagainya. Ini yang last kali ni, yang selalu ditinggalkan, padahal ia wajib disegerakan, iaitu pembahagian pusaka. Tapi di Malaysia, tuan-tuan, rata-rata yang paling awal saya pernah tengok dalam data 3 bulan baru selesai kes pusaka. Itu pun dah paling cantik lah urusannya, muafakatnya. Data dalam pejabat pusaka kecil, 8/10 kes pengurusan pusaka berakhir dengan perbalahan ataupun tidak muafakat. Hanya 2/10 sahaja kes yang berakhir dengan muafakat, tuan-tuan. Jadi saya sebut tadi, bila tak muafakat, urusan yang sepatutnya boleh selesai selama 3 bulan tu paling awal, akhirnya jadi 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun. Dan hari ni, tuan-tuan, kalau ditanya data di pejabat tanah, ada 1 juta geran. 1 juta geran yang tak ada pemilik, tuan-tuan. Tuan-tuan, waris kita generasi sekarang nak cari tanah senang murah ke? Kita senang-senang meninggal, tanah tu kita biarkan tak diurus. Ada 1 juta geran. Kalau 1 geran tu 1 ekar, ada 1 juta ekar tanah yang tidak berpenama. Sebab namanya ada dekat bawah, kat bawah tanah. Tuan-tuan, saya pernah dikongsikan satu kisah seorang ibu di seorang nenek di Kampung Baru, KL. Tak tahu nak buat apa. Ustaz, saya nak jual tanah saya, boleh tak? Boleh kalau ada geran. Ramai nak cari. Bayar ramai. Tanah dekat Kampung Baru, tahulah nilai dia. Ni je. Dia tunjuk geran dia. Nama dia nombor yang ke-49 daripada 101 nama yang ada dalam geran, tuan-tuan. Kejam tak kejam, tuan-tuan? Macam mana nak jelaskan tu? Siapa nak beli? Siap ada yang dah mati dalam geran tu. Ya Allah, kejamnya kita, tuan-tuan, terhadap waris-waris yang masih hidup. Dan saya yakin, tuan-tuan, kalau disusuri setiap diri, tuan-tuan dan puan-puan, pasti ada pengalaman yang sebegitu. Ini dulu tanah ni sepatutnya dapat dekat cik, dekat ayah. Pernah tak cerita dekat anak macam tu? Dulu atuk ada bagi tahu nak bagi dekat ayah, tapi mula bercerita, akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, la yadkhulul jannah. Allah kata ni, Rasulullah kata la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak masuk syurga, tuan-tuan. La yadkhulul jannah, tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim, tuan-tuan.
Ini sebenarnya adalah kesimpulan yang dinamakan sebagai tadi itu, kan? Pada semua kitab-kitab faraid dia menjelaskan tentang itu. Tapi yang kita faham faraid bab kira-kira. Tuan-tuan dan puan-puan, pada pemikiran Islam dulu, Al-Khawarizmi, tuan-tuan, kitab faraid, ilmu faraid itu menjadi algoritma, tuan-tuan. Algoritma itu adalah ilmu yang akhirnya mencetuskan penciptaan handphone, komputer. Itu orang dulu, tuan-tuan. Ilmu faraid mereka itu bukan cerita kira-kira nak mati tu. Masa hidup mereka praktikal. Hari ini, tuan-tuan, bila kelas faraid, oh, kita nak tahu pembahagian. Tak salah, tuan-tuan, tak salah. Tapi yang kami ajak, tuan-tuan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, tuan-tuan. Plan, tuan-tuan, rancang, tuan-tuan. Kerana itu syariat pengurusan harta yang saya sampaikan pada malam ini terasnya adalah rancang masa hidup. Rancang masa kita bernafas, masa kita waras, masa kita sehat, masa untuk kita boleh mampu untuk kita sampaikan pada waris kita. Masih lagi mampu untuk kita berjalan dari satu titik ke satu titik. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan mampu untuk hadir dari rumah ke masjid ini, saya yakin tuan-tuan, tuan-tuan layak untuk uruskan harta pada hari ini. Masih hidup. Kaedah dan bagaimana? Pada hari ini ada pelbagai pihak yang nak bantu. Cuma sama ada patuh syariah atau tidak. Itu, itu pilihan kita. Itu pilihan kita. Siapa yang kata contoh tadi, ustaz, saya dah buat wasiat. Ya. Patuh syariah atau tidak? Dalam Islam, wasiat ni hanyalah wasiat pelantikan pentadbir. Wasi itu saja. Jadi tak ada pembagian-pembagian. Itu perancangan. Perancangan tu perlu ada. Dia peraturan dia, dia ada hibah, kan? Dia ada rukun-rukun dia. Tapi kalau nak cakap wasiat, wasiat pelantikan pentadbir, wasi. Ataupun wasiat 1/3. Wasiat 1/3 daripada harta pusaka kepada bukan waris, tuan-tuan. Kepada waris tak ada wasiat. Ya? Tak ada wasiat. Jangan salah faham. Jadi kena faham makna yang dikatakan wasiat tu dulu. Bukan maksudnya tak boleh buat wasiat, boleh. Kan? Tapi okay, kena tengok wasiat apa yang kita buat. Jadi bila berbalik kepada surah Al-Hasyr ayat 18 yang saya bacakan tadi, Allah tuntut diri kita untuk rancang. Rancang yang macam mana? Kan? Jadi kita tanyalah diri kita, kalau kita mati semalam, apa yang berlaku hari ini? Dan kalau sempat tanya, tanya pejabat pusaka kecil, berapa banyak isu-isu yang, kalau sempatlah, pergilah. Pergi ke pejabat pusaka kecil, tahu tak pejabat pusaka kecil kat mana? Silap-silap tak tahu. Jadi, paling sikitlah, kan, ilmu yang perlu dikongsikan kepada anak-anak nanti, balik nanti bagi tahu dekat anak, bagi tahu dekat isteri kita, kan, yang nanti kalau ayah meninggal, ataupun nanti kalau abang meninggal, pergi dekat pejabat pusaka kecil, tahu tak? Kalau dekat Ulu Langat ni tahu tak kat mana? Tu pejabat tanah. Kan? Pejabat tanah lah. Dekat Bangi kan? Dekat Bangi sana. Tu sekecil-kecil ilmu. Kan? Kalau sekarang kita tak peduli, tuan-tuan, wallahualam, saya tak tahu. Kan? Jadi kalau kita nak bincang lagi 2 jam pun takkan selesai. Kan? Kerana bila perbincangan tentang bab-bab pengurusan harta ini, dia melibatkan maqasid, dia melibatkan akidah. Tapi cukuplah, kan, untuk kita mengambil pelajaran, kan, berdasarkan apa yang telah saya sampaikan tadi. Dan kita tak nak nanti generasi akan datang dia jadi macam kisah Nujum 4 Belalang, tahu? Nujum 4 Belalang. Waris-waris kita nanti apabila kita tinggalkan, dia akan bertindak macam satu untuk engkau,
satu untuk aku. Pernah dengar? Dua untuk engkau, dua untuk aku. Sekejap lagi, mengarut dia punya skrip dia. Itulah yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan. Bagi-bagi. Sama tak macam kita pada hari ini? Oh, tulis atas kertas, kita bagi-bagi. Sama je, tuan-tuan. Kita kumpulkan keluarga. Contoh, kita kumpulkan keluarga kita. Along, nanti kalau ayah dah pergi, bagilah sama rata. Masa hidup, yes, semua akan ngangguk, tuan-tuan. Apabila kita pergi, tuan-tuan, belum ada jaminan lagi. Kerana itu, ia perlu pada pengkaedahan, ia perlu pada peraturan, ia perlu terikat dengan perundangan. Jadi jangan main-main dengan undang-undang, tuan-tuan. Saya dah tengok sendiri pergaduhan sehingga membawa kepada hampir-hampir pembunuhan. Malah berlaku dah dekat sebelah sana, pembunuhan harta pusaka, tuan-tuan. Kerana peti sejuk, kerana washing machine. Kena mesin basuh saja bergaduh, tuan-tuan. Berparang, tuan-tuan. Kerana motor kapcai itu, kepala tu kena kapak, tuan-tuan. Jadi jangan ingat, walah, tak apa, aku dah uruskan. Jadi insya-Allah apa yang saya boleh simpulkan kat sini, kan, saya tak nak apa yang berlaku saya nampakkan tadi, harta umat Islam terbeku di Malaysia 70 bilion, 1 juta geran. KWSP, tuan-tuan, 200 bilion, tuan-tuan. KWSP tak berpenama, tuan-tuan. Tak boleh nak dituntut beku. Kita azan dulu ya. Allahumma rabba zidna 'ilma tammati wa salatu wa qaimati ati Muhammadin as-siddiq. Rabbana ashhul maqamal mahmud allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Baik, sedikit lagi saya ingin ambil perhatian daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk saya simpulkan, kan? Jadi kalau saya dah nampakkan gambaran
Bayangkan 80 bilion harta umat Islam terbeku, 6 juta akaun tabung haji terbeku, berjumlah 27 bilion lebih kurang. Saya ingin menjentik minda tuan-tuan dan puan-puan. Saya ambil zakat. Saya membayangkan 80 bilion harta tu kalaulah berpemilik tuan-tuan. Saya sebagai amil kalau nak tap zakat 2.5% tuan-tuan. 2.5% kita boleh ambil zakat tersebut dan kita agihkan. Kalau dekat Malaysia ni ada 6,000 lebih kurang masjid tuan-tuan. Kurang lebih 400 ribu ringgit sebuah masjid dapat diberikan. 80 bilion tadi. 2.5% je. Kejamnya kita tuan-tuan, kita juga menyumbang kepada penambahan harta beku tersebut kalau hari ini kita tak buat sesuatu. Jika kita masih termenung ataupun tidak peduli, harta-harta yang sepatutnya boleh dizakatkan tadi itu kita menyumbang kepada runtuhnya institusi kekeluargaan tadi. Kita juga menyumbang kepada tadi rumah anak yatim yang perlukan bantuan. Kita perlukan apa, bantu mahmat tafiz yang kesusahan. Kitalah tu sebenarnya. Jangan salahkan orang lain. Bilion harta kita tuan-tuan. Satu, kita kena sentiasa bertanya, andai kata aku mati semalam, bukan esok, apa yang aku dah sediakan untuk waris aku ni? Kalau kita sediakan harta beku, maka tuan-tuan, kita sama macam Korun tuan-tuan. Kita bawa harta kita ke dalam tanah. Saya tak segan pun nak bagi tahu macam tu. Kerana dah darurat dah. Kalau tanya saya, dah tahap darurat, daruriah. Pengurusan harta dalam Islam di Malaysia ni dah tahap darurat dah. Jadi kalau kita tanya kesimpulan apa yang kita boleh lakukan, kita ambil contoh mudah. Kalau kita meninggal, kalaulah kita kariah sini, ada tak buat persediaan khairat kematian? Ada kan? Begitulah juga apa yang kami nak tawarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mulakan khairat pusaka. Kita dah tahu dah, kalau kita nak mati perlukan khairat, sebab takkanlah waris kita pula nak pegang cangkul. Ini zaman dah ada sistem. Begitu jugalah dengan pusaka. Dah ada dah sistem. Siapa yang nak dapatkan surat kuasa ataupun probat, tu bahasa undang-undang. Siapa yang nak kenal pasti harta-harta dan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh kita nanti? Bukan semua waris kita tahu. Siapa yang nak dapatkan sijil faraid? Siapa yang nak langsaikan hutang si mati? Siapa yang akan membahagikan harta pusaka kita nanti? Dia bukan waris kita, tuan-tuan. Percayalah. Dah banyak sangat drama swasta dekat luar sana, dah banyak sangat drama pembunuhan berkaitan dengan pusaka ni. Ditolonglah hentikan tuan-tuan. Saranan saya adalah kena ada kesedaran. Yang pertama sekali adalah lantik pentadbir. Macam mana nak lantik pentadbir? Kaedah atau pengkaedahan dia. Dan kalau tanya saya lah, dan sebab tu saya nampakkan tadi kena ada tindakan. Sekurang-kurangnya saya panggil juga sahabat-sahabat saya di luar sana tu, mereka ada buka kaunter, boleh tanya mereka pengkaedahan dia bagaimana. Tak semesti dengan saya ataupun di luar sana. Carilah kalau ada ruang. Jangan bertangguh tuan-tuan. Kalau saya cakap tadi dah tahap darurat, maksudnya apa tuan-tuan? Macam tak ada apa-apa perasaannya, darurat. Dan PKP tahu pula kita gelabah kan. Tak boleh cari rezeki. Bila kita dah boleh cari rezeki ni tuan-tuan dan puan-puan, ingat kematian ini bukan kita boleh jangka. Kan? Saya berhadapan dengan banyak kes-kes kematian yang tiba-tiba COVID-19 kan, tapi disebabkan oleh ada persediaan awal kan, menguruskan pusaka, saya boleh kongsikan. Alhamdulillah, mereka yang mengurus awal pusaka ini warisnya terbela tuan-tuan. Warisnya terbela.
Dan kita ataupun mereka yang di alam barzakh itu, mudah-mudahan tuan-tuan terang kuburnya, tak tergantung nyawanya tuan-tuan. Jadi bayangkan tuan-tuan, kita meninggal dengan harta yang banyak kan, tapi tak diuruskan dengan baik masa hidup, tergantung-gantung waris berbalah dan akhirnya berakhir dengan tragedi, maka kita juga kan. Wallahu alam, na'udzubillahi min zalik. Kita tak nak tak masa mencemburi kita. Minta maaf kalau ada kekurangan kan. Jadi kalau ada saya bawa juga sini borang kan, borang pengiraan faraid. Ini paling asas kan, siapa yang ya, kalau boleh nanti tolong bagi-bagikan ya. Siapa boleh jadi itu, bagi-bagikan setiap orang tanggungjawab isi kan. Dan kemudian kat situ ada juga nombor telefon, boleh bagi secara WhatsApp dan sebagainya. Setidak-tidaknya tanggungjawab saya dah lepas. Sebab tu kena berakhir dengan tindakan. Tak bertindak itu bukan lagi saya punya tanggungjawab tuan-tuan. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ini kan, kalau nak jumpa saya lepas ni pun boleh kan. Sahabat ada pemuslimat dekat luar sana ada buka kaunter, bertanya dan sebagainya. Dan itu yang paling mustahak adalah tindakan. Yang terbaik datang dari Allah, segala kelemahan tu datang daripada diri saya sendiri. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan ini Allah kurniakan kita silaturahmi, Allah kurniakan kita maghfirahnya, dan Allah terima kan doa kita kan, dan akhirnya mardatillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.